berlatih berlatih sehingga TNI mempunyai strategi defense, ya, strategi defense yang bisa dilaksanakan dengan pihak-pihak. Dan prajurit TNI akan merasa bangga kalau dia mendapatkan tugas one way ticket. Dengan pedoman lebih baik pulang lama daripada gagal dalam melaksanakan tugas. Dan film ini menggambarkan bagaimana tugas-tugas rusuh yang dilakukan oleh baik angkatan darat laut maupun udara. Kita melibatkan pesawat Sukhoi, kapal selam, helikopter, penerjunan di bawah air dan lain sebagainya. Jadi pesan saya sangat rugi apabila nanti tidak menyaksikan film ini. Gitu ya. Oke. Okay.